Well ya, yeah, balik lagi di Ark Survival Evolved, bro. Kali ini, si bangke dia emang. Lu pilih gua tonjok apa gua tusuk? Finn, aku. Gua memilih mojok. Aku lo. Jancu. Ya gitu aja tidur. Nope. Oke, karena naganya kita hilang. Jadinya gara-gara saya. Goblok lu ah. Jadinya sekarang kita bukan kita, gue sebenarnya pengen nyari naga lagi, pengen nyari naganya kita. Ancient tuh. Cuman belum ketemu dan akhirnya kita ketemu naga baru di depan base. Mau nunggu dulu kali di dalam base. Aduh, buka dong pintunya. Kan otomatis. Kita harus timing itu. Ada Ancient Wyvern. Kita timing, bro. Jangan dekat-dekat. Kita timing, bro. Whoop. Whoop. Dua dart. Dia belum jatuh. Aduh, yang ketiga enggak kena. Oh, gua kebakar. No. No. Kebakarnya lama banget lagi. Emang lama engine. Aduh. Aduh. Oh no. Ah. Hancur semua langsung dah. Tah, sekarang nyerang gua. Lu lari mendingan. Gua ngumpat di sini. Duh, hancur semua. Berarti kita harus benerin dulu nih. Nah, Dun. Base sekarang dia lagi nyerang gua di rumah si Jevon. Kalau lu teropong gua di bawah itunya, depan rumahnya. Dia lagi ngigit gua. Semoga gua enggak kena. Lu ambil barang-barang tembak lagi. Sumber air mati lo. Katanya sumber air. Left beran. Lu kalau punya teropong lihat di bawah depan rumahnya si Jepon. Gua mau teropong, gua masih tidur. Tidur gimana? Oh, ditembak di tojos. Ah, gua mau lihat dulu torpornya berapa. Kok torpornya hilang lagi? Apa jangan-jangan enggak bisa ditem yang itu? Gak kena kali. Bisa. Coba tanyain di chat. Apa sih namanya? Gue tanya coba. Gua benerin dulu dah ininya dah. Kalau ancient tanya dah. Ancient bisa dituin gak? Ancient lulusnya gimana sih? Ancient bodoh, stupid grammar. Ancient. Mana itu? Dia masih di sana kan? Masih. Masih dikitin bangkai gua. Gua penasaran gimana? Lihat tuh gua di sini. Lihat gue. Duh, dia kehalang tembok lagi. Mampus. Aduh, nggak kena. No. Aduh lah, gila. Langsung ancur lagi, cuy. Aduh, kagak berani dah gua. Ancient gila. Tanya ada ancient. Gua lagi nanya. Oh, gua berdiri sini lagi dah. Nyerang gua. Ngerin mulu. Oh, no. Darah gua gila, sekali gigit langsung segitu. Seriusan. Lu nyawa lu berapa sih, Dek? 1000. Pas digigit berapa? Sekali gigit 800-an. 800-an. Sisa 200. Mundar mandir. Kita coba lewat sini. Mana tuh naga? Enggak kena kan jarak jauh. Muter-muter sih padahal tengkorak. Kena, cuy. Kena, cuy. Kena. Yes. Tapi torpornya kagak nambah. Tapi ada bunyinya. Kayaknya itu kalau jadi tembak pakai strength gitu. Waduh. Coba selain super strength. Acha strength bisa enggak? Super strength apa acha strength sih yang paling bagus? Super. Bodoh, apinya. Udah, lihat gua enggak? Gua ngumpet di pohon. Enggak ngelis. Tembak lagi. Bodoh. Nah, kalau ini baru kagak kena. Nah, tuh kena tuh. Kita lihat torpornya dulu. Dia makanan enggak? Kagak nambah, cuy, torpornya. Waduh, kagak bisa ditem ya, ancient ya. Gak bisa berarti. Gara-gara rumah Jevon. Nah, dia makanan apa? Masaran. Kenapa pasti masih keliling-keliling di situ, gua bingung. Tembak. Aduh, enggak kagak kena, cuy. Wah, kayaknya susah nih kita buat timing ini. Ancient.
Udah kita taming naga yang lain aja bro. Kita cari naga yang lain. Angelnya di usir dulu, gue usir dah. Caranya? Kita cari naga yang lain mana dah? Wah berarti berarti ada ancient quetzal kagak bisa dong ya? Gak bisa tahu. Atau mungkin ada cara khusus buat taming ancient. Nanti kita cari tahu dulu. Baru kita timing ancient-ancient itu. Ini lo weh jelek. Ya, karena gue frustasi sama naga. Dan di depan base itu ada Harmas the Harvest Lord female. Kita coba time itu dulu bro. Dari jauh ah. Gue dari jauh gue takut ah. Set. Cetok kena dong. Aduh kagak kena cuy. Naikkan dikit. Wut. Kena dong. Aduh kagak kena. Kagak kena juga. Deketin. Jebret. Ah kaget gue kira apaan. Ternyata kompi. Kok torpornya kagak nambah ya. Gue bingung dah. Torpor apa sih? Wah ada lagunya nih. Ada lagunya nih. Dua kali. Tiga kali. Dah. Kok gak nambah torpornya ya. Lu nembak apaan? Ini kayak gorila gede gitu. Beda kayaknya deh. Gua tembak lagi aja. Gua tembak di pantat. Kan kalau gorila bukan dikasih makan. Agresif kali cuy. Ya, emang iya. Gila. Dari dulu kan dikasih makan. Kagak ada pilihannya. Ini gua udah deket banget ini. Gua takutnya dia balik badan nih, nyerang gua. Oke, dia nge-stuck. Dia nge-stuck. Kaget gue. Tiba-tiba dia balik badan. Wow. Aduh, gila gue beneran kaget, cuy. Pengen gue lempar mouse gue. Lu apa lu, bro? Kabur dulu, cuy. Gak mau. Gue mau dikejar apa-apa, Don. Gue langsung sekarat, cuy. Gila. Gila. Wah gila, the best jumpscare dah. Elemental the Dorek. Udahlah, timing ini dulu dah. Seenggaknya base kita ada yang bisa dibikin. Ada yang bisa dibikin aman. Ada yang bisa membuat aman base kita. Selain naga, nanti kita bakal nyari naga lagi. Cus! Di belakang lu, ada Dodorex. Iya, itu yang gue lagi gue timing. Mau ditem. Yoi. Oh itu yang mau ditem. Kok gak kena-kena ya? Ah yes! He down! Dodorek sih itu aja. Ya udah keteng. Yeay, punya gua dong. Coba lu naikin, Coba gua nyoba, lu naikin cobain. Yang gua ketem siapa? Gua bingung ini susah. Yeay, dia yang naikin. Nge-stuck. Diam dulu, turun dulu makanya. Gua gak bisa, gua nge-stuck di badannya. Ada. Follow dulu aja mundur. Ayo sini coy. Kamu bisa nak. Gila. Tatnya coba gue liat. Yang punya fort siapa dari sini dah? Jalan-jalan dulu dah gue. Don. Wah gak GG. Gak kayak naga lu kita. Apa? Lu punya fort itu? Ada kayak ini fort itu gak? Gak punya. Aduh. Naik Dodorek kakak. Gue dari Fanny Fort kecil gak sih? Gue naikin mana damage yang gede biasa. Dah bodo amat dah ya. Ada sih besi gue. Jumpang bakar ya. Iya. By the way itu ada wyvern, ada lagi liar masuk ke besi kita. Ini kok gak mati nih? Punya orang ketan. Kok gak mati sih? Ya, gue malah nyerang Turki. Gila, armornya udah high-tech nih orang. Wah, Turkinya gak mati-mati lagi. Oh, itu si Vixen ya? Hai Vixen. Duh, gila, Turkinya sadis juga. Oh, Parasaur yang mati, bodo amat. Masih armor. Gila, parah. Tunggu gua ini. Gua dapat double. Janganlah, mau gak? Gua kasih double. GG bro. Sabar, dia lagi mau ngeluarin lagi. Temen gua itu, weh. Gede-gede temen gua lu.
Super aja gak bisa. Gerontok. Wah, enggak one hit tapi bro. Ya, ya sudahlah. YBB. Lagi. You die, Bronto. Mati kau. Kok gua ngebunuhnya para saurus? Terus kasih lagi dari katotik gua. GG. Aduh. Mantap. Yang gua bingung itu King Kongnya gimana yang di belakang rumah ya? Agresif soalnya, kagak bisa ditembak lagi. Kita kayak bolongin aja anak dikasih gila, ahan kado. Gila. Karena gak bisa ditaming yang di belakang. Gua dapat 57 golden kibble, gila. 57 golden kibble. Ya, gua nyangkut. Oh, banyak banget. Beratan gua kihat ini. Mana ya tadi ya? Oh, gua salah pintu masuk. Bener, salah pintu masuk. Ya, ambilin Ki. Mana? Bilang makasih, Putang. Gua lagi jalan-jalan gitu ya. Mereka lagi pada ngemis lo berduaan di base. Enggak, cuma ngemis. Ini dikasih. Malah pada ngeributin ini lo. Ambil. Buset dah. Wah. Gila. Ini King Kongnya gimana nih? Duh. Sekali lempar 8.000 dia nyerang gua. Yang dulu sih. Gua dapat double-double nih. Double-double gua kasih lu satu-satu ya. Kabur. Itu apa? Kabur. Dodoreknya kagak kuat. Enggak. Minta sedikit apa 15 golden kibble lah. Kabur coy, pulang karena enggak kuat. Udah, pulang aja gua. Ampun, Om. Oke. Karena naganya belum berhasil, jadi kita dapat ini dulu dan gua masih penasaran sama si King Kong. Jadi gua rasa untuk episode kali ini cukup sekian dulu aja. Nanti kita udah punya dodorek dulu, coy. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Bye-bye.